Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti sebelumnya, kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Seperti apa update berita lengkapnya? Yuk langsung kita simak beritanya sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada update story dari Putri yang mengungkapkan sebenarnya. Dalam launching lagu terbaru Putri, dirinya yang sempat membahas lagu Berbisik. Di mana dulu di lagu Berbisik, Putri yang saat itu jatuh cinta dengan sosok Hari Putra. Dan di saat Putri yang jatuh cinta dengan Hari, dirinya yang bercerita kepada Wisnu Aji. Lalu oleh Wisnu Aji dibuatkanlah lagu tersebut yang berjudul Berbisik. Namun Putri sendiri yang mengatakan kalau itu dulu. Dan sekarang sudah ganti karena yang dulu tidak memberi kepastian, jadi dilepas saja. Putri ungkapkan kalau Hari yang tak memberinya kepastian, jadi dilepas saja. Secara langsung Putri yang mengungkapkan hal tersebut kepada semua penonton saat live. Namun pastinya itu dulu dan sekarang mereka yang memutuskan untuk sebagai teman saja. Karena kembali lagi saya bercerita kepadanya bahwa saya sedang jatuh cinta kepada seseorang. Akhirnya terciptanya lagu Berbisik ini. Tapi orangnya sudah tidak saya cintai lagi sekarang ya. Sudah ganti ya. Ya kan? Kalau tidak ada kepastian, dilepas saja saya. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.